Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku masih mau sharing mengenai afiliasi-afiliasi, yaitu TikTok Affiliate. Jadi sekarang ini kan lagi booming banget mengenai lepas tautan akun resmi gitu ya kan. Karena itu adalah peraturan baru TikTok. Kita buka dulu ya TikToknya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum lepas tautan dari akun resmi, kalian harus banget lepas tautan, karena kalau misalkan kalian mau jadi afiliator atau konten kreator TikTok afiliasi gitu ya, maksudnya TikTok affiliate, kalian harus lepas tautan dari akun resmi supaya kalian tetap bisa mempromosikan produk-produk di TikTok affiliate. Dan kalau mau tahu tutorialnya aku pernah buat, kalian bisa cek aja di YouTube aku yang sebelumnya. Nah sekarang aku mau infoin, karena banyak banget yang komen, kak kalau misalkan udah lepas tautan komisinya hilang gak sih, dan produk yang ada di etalase hilang juga enggak gitu kan, keranjang kuningnya hilang juga enggak gitu. Dan aku bakalan share ke kalian semua, karena kebetulan aku udah lepas tautan dan kemudian aku juga udah upload video TikTok terbaru ketika aku lepas tautan gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, aku bakalan share di sini. Jadi, stay tune terus di video aku dan jangan di-skip, karena video yang aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita masuk dulu ke profil. Nah, di sini masuk ke etalase. Oh, bentar. Aku mau infoin dulu ya. Di etalase ini adalah produk dari zaman sebelum ada peraturan dari TikTok. Ini etalase setelah lepas tautan masih ada ya. Masih ada dan aman, teman-teman. Karena memang sebelum ada peraturan itu memang diwajibkan harus lepas tautan, tapi etalasenya tetap aman. Ini buktinya aku masih ada ya kan tautannya di sini. Maksudnya produk-produknya masih ada. Terus kalian kalau misalkan mau cekin nih, keranjang kuningnya masih ada nggak gitu. Ini adalah keranjang kuning. Oke, kita akan lihat produk-produk nih yang pernah aku buat. Ini keranjang kuningnya masih ada. Keranjang kuning yang aku buat di Vite pengiris sayur. Nih sebenarnya ada 3 produk ya, cuman aku kasih produknya tuh yang berbeda dan harganya juga yang berbeda. Ini keterangannya tidak tersedia, berarti sudah habis produknya. Dan emang keranjang kuningnya tuh masih ada, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan udah lepas tautan, keranjang kuningnya masih ada. Cuman kalau misalkan nih, ini juga masih ada nih di Vite yang selanjutnya. Kemudian kita cek, mungkin ada beberapa sih yang udah habis ya, atau yang kosong, berarti itu produknya sudah tidak ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bahwa keranjang kuningnya itu masih aman nih. Nah, jadi buat teman-teman yang udah lepas tautan, kalian gak usah khawatir mengenai keranjang kuning dan etalase, itu tetap masih stay, tetap masih ada di beranda TikTok kita tuh masih aman, teman-teman, untuk lepas tautan. Bahkan nanti kalau misalkan kalian nggak lepas tautan, takutnya nanti kalian tuh nggak bakalan bisa promosiin produk-produk affiliate TikTok lagi gitu. Nih masih pada lengkap kan, masih pada oke, tautan dan keranjang kuningnya masih ada di video setelah lepas tautan. Next, kemudian aku mau masuk ke etalase lagi, kemudian masuk ke TikTok Shop. Nah, memang tampilannya agak berbeda di sini karena kan khusus affiliate ya kalau punya aku. Jadi cuman ada kelola etalase. Kelola etalase juga ini khusus produk-produk afiliasi aja gitu, bukan produk-produk kayak seller gitu. Kalau mau tambah produk tinggal afiliasi atau tambahkan URL produk gitu. Next, tambahkan produk bisa langsung di sini juga. Kemudian ini ada kotak search ya, kalau misalkan kalian mau cari produk bisa di sini. Dan ini adalah produk-produk yang apa ya, yang ada di TikTok, dan di atas itu yang merah adalah perolehan komisinya masing-masing. Next, komisi nih. Kalian tanya komisi, komisinya masih ready nggak? Masih ada nggak? Masih ada nih, aku komisinya baru dapat 17.700. Dan komisinya masih ada, masih aman, tenang aja. Kalau misalkan udah lepas tautan pun, ini komisi masih ada aja. Untuk pesanan afiliasi,
kalian bisa cek di sini ya kalau misalkan mau lihat histori pemesanannya. Ada semua di sini. Kalau yang belum selesai tinggal klik aja, yang udah selesai tinggal klik juga gitu. Jadi lengkap sih, masih lengkap ya untuk fitur-fitur yang ada di TikTok Affiliate atau TikTok Shop ini gitu. Jadi buat teman-teman semua, aku infoin lagi untuk TikTok Affiliate yang udah lepas tautan dari akun resmi, kalian gak usah bingung, komisi masih ada, kemudian keranjang kuning juga masih aman, dan untuk etalase juga masih aman. Jadi tuh gak ada yang hilang sama sekali ya teman-teman. Cuman yang berbeda itu adalah fiturnya doang. Fiturnya itu berubah, cuman ada tambah produk, komisi, dan kelola etalase. Jadi buat teman-teman yang nanya dan komen banyak banget di YouTube aku mengenai lepas tautan, udah aku kasih info ya, komisi keranjang kuning masih aman dan masih tetap ada. Dan aku infoin ke kalian semua, kalau misalkan kalian mau lepas tautan harus segera ya, dari akun resmi harus dilepas tautannya kalau misalkan kalian mau jadi afiliator TikTok gitu. Tapi kalau misalkan memang enggak, ya enggak usah gitu, karena kan syaratnya dari TikTok menginfokan di TikTok Shop, di email dan di email itu bahwa yang lepas tautan itu kalau misalkan kita masih bertaut dengan akun resmi. Kalau misalnya mau jadi afiliator itu harus dipisah atau harus lepas tautan. Seperti itu ya untuk infonya. Oke teman-teman semua, itu dia info dari aku mengenai komisi TikTok Affiliate masih ada, keranjang kuning juga masih ada. Semoga video yang aku share bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.